يوم الدين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, lagi dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita terus diberi kesempatan dan mudah-mudahan kita terus berdoa dan mengharapkan Allahumma ja'al khaira a'malina akhirah waj'al khaira ayyamina yawma nalqak, sebagaimana doa sebahagian daripada salaful ummah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalan kami amalan yang terakhir, sebagaimana Allah juga Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, khitamuhu misk, akhirnya adalah suatu yang harum, pengakhirannya adalah suatu yang semerbak wangi seperti wangian kasturi. Begitulah harapan kita orang-orang yang beriman apabila kita berada di penghujung Ramadan ini. Mudah-mudahan di penghujung ini, penghujung dan pengakhiran yang lebih baik dan lebih lagi memberi makna kepada kita seharum wangian kasturi, insya-Allah. Dan ia tidak boleh dilakukan dan ia tidak akan menjadi kenyataan kecuali kita sendiri yang melakukan sesuatu, dan mudah-mudahan kita akan lakukan dengan yang terbaik apa yang seperti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita terus sambung tazkirah Nur Ramadan kita pada petang ini. Dan insyaAllah yang ini kita akan cuba kongsikan antara terakhir perbahasan dan perbicaraan kita berhubung dengan Al-Quran. Mungkin kita akan kongsi beberapa noktah yang lain di sini. Antara adab yang terakhir, adab-adab ataupun etika ya, yang terakhir, iaitu yang ke-18. Yang ke-18 kita dah ambil ni, saya tak cadang nak ulang yang sebelum-sebelumnya. Yang terakhir, yang ke-18 ini kita kongsikan sebelum ini, iaitu disunatkan berpuasa pada hari khatam Al-Quran sebagaimana amalan salafus salih, serta kumpulkan ahli keluarga dan sahabat handai untuk tujuan berdoa kerahmatan sebagaimana dinyatakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dan juga yang dinakalkan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Riwayat-riwayat tentang mereka-mereka yang terdahulu di kalangan orang-orang saleh, bila hari khatam Quran mereka berpuasa dan kemudian kumpulkan ahli keluarga untuk tujuan berdoa. Ini di antaranya diambil daripada sahabat Nabi SAW bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhah, bahawa beliau pada hari khatam Al-Quran, annahu kana idza khatama al-Quran jama'a ahlihi wa da'a. Anas sahabat yang hebat. Anas ni sahabat Nabi yang popular, terkenal, juga perawi hadis yang sangat popular radhiyallahu an. Bila khatam Quran, beliau kumpulkan keluarganya dan kemudian beliau berdoa, dan juga termasuk di situ beliau bersama dengan beberapa yang lain, mereka berpuasa pada hari khatam tersebut. Jadi kita pada bulan Ramadan ni insya-Allah tidak ada masalah kerana kita memang sudah terbiasa bila bulan Ramadan ni kita berpuasa. Jadi kalau nanti selepas Ramadan kita baca lagi Al-Quran, kita nak khatam lagi, insya-Allah pada hari khatam tu elok disunatkan kita berpuasa, sebab bila kita puasa ni tuan-tuan dan puan, doa kita lebih makbul. Tujuan amal salih tu begitulah. Bila kita buat sesuatu amal salih, tujuan dia doa tu jadi makbul, amalan lebih ditambah keberkatan. Diriwayatkan daripada Al-Hakam bin Utaibah, beliau pernah didatangi oleh Mujahid dan Ibnu Abi Umamah. Ini kita dah kongsikan kemarin. Ini riwayat daripada kisah salafus salih di kalangan pengikut-pengikut tabi'in pada zaman mereka bersama dengan tabi'in, iaitu guru-guru mereka yang sempat jumpa dengan sahabat. Seperti mana Al-Hakam bin Utaibah ni, kita sebut dulu. Al-Hakam bin Utaibah ni, dia seorang yang tak popular. Tak popular dengan orang-orang ulama hebat sezaman dia. Seperti siapa? Seperti Mujahid. Seperti siapa? Seperti Atha. Seperti siapa? Seperti Al-Hasan Al-Basri dan sebagainya. Tetapi Al-Hakam bin Utaibah ni, kalau kita baca sejarah dia, dia ni seorang yang sangat zuhud hidup dia. Sangat warak. Orang-orang yang dipanggil ahli zuhud, sangat warak, sangat sederhana, sangat bersih hati dia. Orang-orang macam ni, doanya biasanya makbul. Doa dia biasanya makbul. Jadi bila cerita pada masa tu, datanglah yang nama siapa? Mujahid dan Ibnu Abi Umamah ni tadi.
Mujahid ni tokoh ulama yang terkenal pada masa itu, ulama fiqh dan juga ulama ahli Quran yang popular, anak murid kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an wa ardhahum ajma'in. Jadi mereka berdua ni, Ibnu Umamah dengan Mujahid, datang berjumpa dengan Al-Hakam. Ceritanya mereka bagi tahu dekat Al-Hakam ni, apa dia, sesungguhnya kami datang untuk menjemput tuan untuk bersama-sama dalam majlis khatam Al-Quran. Sebab apa? Sedang doa di dalam majlis khatam adalah doa yang mustajab. Maknanya ini antara riwayat menunjukkan bila masa khatam Quran tu baik, kita kumpulkan orang-orang salih, orang yang baik-baik sama-sama, doa mereka lebih diterima Allah mudah-mudahan. Pada waktu yang mustajab, pada waktu yang baik berdoa, doa pun doa yang baik, doa yang bagus, doa yang minta banyak kebaikan. Dan orang yang berdoa juga orang-orang yang bagus-bagus, orang yang baik-baik, orang-orang yang saleh. Masya Allah, jadi terhimpun banyak kebaikan di situ. Mudah-mudahan doanya lebih diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita sambung terus, tuan-tuan dan puan. Kemudian ni satu lagi, Mujahid juga berkata, mereka salafus salih kanu yajtami'una 'inda khatmil Qur'an wa yaqul indahu tanazzulu rahmah. Ni maknanya Mujahid ni beliau bagi tahu kenapa salafus salih dulu buat begitu, kerana mereka mengatakan bila masa Al-Quran itu dikhatamkan, masa tu rahmat turun banyak. Hal ini tiada ada siapa yang boleh menafikan, tuan-tuan dan puan. Tak ada siapa yang boleh nak menolak. Ini bukan pandangan orang-orang yang biasa-biasa seperti kita. Ini orang yang tok guru besar, nama dia Mujahid. Mujahid ni lagi hebat daripada ulama-ulama mazhab yang mungkin kita kenal, seperti saya sebut, tuan-tuan dan puan. Kita kenal mazhab Syafi'i, kita kenal mazhab Hanbali. Mujahid ini pandangan dia satu, jadi aliran mazhab yang kuat. Atta' bin Abi Rabah, pandangan dia jadi satu aliran mazhab yang kuat. Ini tokoh-tokoh ulama' yang hebat. Mujahid bagi tahu bila masa khatam Quran, kenapa salafus salih dulu kumpul ramai-ramai baca doa, sebab pada masa tu rahmat turun banyak. Kenapa rahmat tidak turun banyak sedang ketika Al-Quran dibacakan malaikat bersama-sama? Kenapa rahmat tidak turun banyak kalau yang bersama-sama duduk itu orang-orang yang bersih hatinya, seperti Nabi SAW sebut, tiadalah orang-orang yang beriman berkumpul di satu-satu tempat di rumah Allah untuk membaca ayat-ayat Allah kecuali para malaikat akan ramai-ramai datang. Para malaikat banyak-banyak datang dan duduk bersama-sama, bertimpa menimpa di antara mereka. Sayap mereka bersambung-sambung sampai ke tujuh petala langit untuk menyampaikan doa orang-orang yang berdoa ketika itu. Masya Allah, rahmat cukup banyak. Mudah-mudahan Allah turun rahmat bagi kita yang membaca dan mengkhatamkan Al-Quran bersama-sama dengan orang-orang yang bersih hati. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, tuan-tuan puan-puan, seperkara lagi, ini semua kita dah ambil dah yang sampai ujung ni, ya, yang terakhir ni, adab-adab etika khatam Quran berikutnya. Disunatkan melafazkan takbir bermula daripada surah Ad-Duha sehingga ke akhir Al-Quran. Ini kemarin juga kita dah sentuh, sekarang ni kita buatkan notanya, boleh tengok di depan. Disunatkan melafazkan takbir bermula daripada surah Ad-Duha sehingga ke akhir Al-Quran, kita dah bacakan kemarin. Menurut riwayat ulama ahli qurra, ahli-ahli Al-Quran, ini adalah amalan qiraatul makkiyin, iaitu ahli-ahli Al-Quran di kalangan ulama-ulama terdahulu di kota Mekah. Siapa dia? Saya dah baca, saya tak cadang nak baca riwayat yang panjang ni, cerita bagaimana bermula amalan qurra ahli Mekah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Syi'abul Iman, sebuah himpunan kitab hadis beliau yang popular, rahimahumullah ajma'in, daripada Jalan Ibn Abi Barzah, bahawa beliau mendengar Ikrimah bin Sulaiman meriwayatkan daripada Ismail bin Abdullah Al-Makki, diambil daripada guru dia ketika mana dia baca Quran khatam. Lepas tu bila dibaca khatam depan guru dia, guru dia kata mula daripada sini hendaklah takbir, mula daripada apa, wadduha, sampai kepada annas. Maknanya setiap kali habis selesai wadduha, takbir. Selesai wadduha, takbir, sambung alam nasyrah. Selepas alam nasyrah, takbir. Lepas tu sambung pula watin. Lepas tu takbir lagi. Begitu sampai akhir. Qul a'udhu bi rabbin nas. Bila guru dia sebut suruh buat macam tu, kemudian guru dia yang bernama Ismail bin Abdullah Al-Makki bagi tahu, dulu saya baca di hadapan guru saya namanya Abdullah Ibn Kathir. Abdullah Ibn Kathir, guru saya suruh saya buat macam ni. Bila selesai saya buat, guru saya nama Abdullah Ibn Kathir rahimahullah bagi tahu, saya dulu baca di hadapan guru saya Mujahid. Itu nama tadi, Mujahid.
Abdullah bin Maki bagi tahu, dulu saya baca di hadapan guru saya Mujahid, bila sampai pada wadduha nak khatam, Mujahid ajar kat saya suruh buat macam ni, takbir. Selepas daripada tu diriwayatkan pula Mujahid bagi tahu, saya dulu baca di hadapan Ibnu Abbas. Mujahid ni anak murid yang terkenal, popular di kalangan anak murid yang tersohor daripada kalangan anak-anak murid sahabat hebat ni. Sahabat hebat ni nama Ibnu Abbas. Dulu saya baca depan Ibnu Abbas pun begitu, ketika sampai wadduha Ibnu Abbas suruh saya bertakbir sehinggalah kepada An-Nas. Kemudian diriwayatkan pula Ibnu Abbas pula bagi tahu dekat Mujahid ni, saya dulu baca depan guru saya, sahabat pun berguru sama-sama mereka. Guru ahli Al-Quran di kalangan sahabat ni di antaranya namanya Ubay bin Ka'ab. Tuan-tuan puan pernah dengar nama Ubay bin Ka'ab? Kalau kita biasa baca dan kita biasa mengkaji, ni cerita solat tarawih, cerita Al-Quran, kita mesti kenal nama Ubay bin Ka'ab. Ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghimpunkan pertama solat tarawih secara ramai-ramai berjemaah 20 rakaat. Pada waktu itu, siapa yang suruh jadi imam? Ubay bin Ka'ab, sebab dia ahli Al-Quran pada masa itu. Kata Ibnu Abbas, saya baca Quran dengan guru saya Ubay. Ubay bila dah habis sampai wadduha, dia yang pesan kat saya buat macam ni. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, amalan ini suatu sunnah yang baik untuk kita teruskan. Apanya, bagaimana caranya disebutkan, bagaimana sifatnya, sifatnya ataupun kaifiatnya, iaitu caranya hendaklah kita berhenti. Wasifatuhu an yaqifa ba'da kulli suratin waqfah wa yaqul Allahu akbar. Mudah aja, maknanya baca setiap surah bermula wadduha, berhenti pada hujung surah. Berhenti caranya adalah berhenti selepas setiap surah dan kemudian melafazkan ucapan takbir. Adapun ucapan takbir ini yang diriwayatkan popular ada dua. Satu, sama ada disebut Allahu akbar ataupun kita sebut la ilaha illallah wallahu akbar. Ini di antara lafaz-lafaz takbir yang popular. Ini maknanya kita baca wadduha dah habis, berhenti kejap, la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ada yang kita sebahagian kita sambung Allahu akbar walillahilhamd, ini semua ucapan lafaz takbir. Satu bentuk ucapan-ucapan lafaz yang dipanggil takbir. Tak mengapa, lepas daripada tu kita sambung baca alam nasrah dan seterusnya. Ini di antara kaedah. Kemudian seterusnya juga disunatkan ketika waktu khatam, tuan-tuan puan, yang ke-20 ni, iaitu membaca doa. Membaca doa, tadi kita dah sentuh sikit membaca doa. Tentang membaca doa ni ada didatangkan beberapa riwayat, di antaranya hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Al-Irbad bin Sariyah ni nama seorang sahabat perawi hadis yang kurang popular, tetapi hadis-hadis dia biasanya mengandungi maksud yang penting. Seperti di dalam Imam, di dalam 40 himpunan hadis Imam Nawawi, kita jumpa hadis Irbad bin Sariyah ni. Dia tak popular macam Anas, Abu Musa Asy'ari, Abu Hurairah, ni semua sahabat popular riwayat hadis. Aisyah radhiyallahu anhu, Irbad bin Sariyah, nama dia pun tak canggih sangat bagi kita, tapi dia riwayat hadis penting-penting tuan-tuan dan puan. Antaranya dalam hadis 40 susunan Imam Nawawi, dia meriwayatkan hadis yang sangat penting berhubung dengan keperluan kita berpegang kepada apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan sunnahnya dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Sunnah khulafa'ur rasyidin ni iaitu apa yang ditunjuk, yang ditinggalkan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Saya nak kaitkan sikit dengan suasana Ramadan kita. Sebab tu dalam masalah ni, walaupun kita tahu cerita Nabi SAW solat tarawih 8 rakaat yang popular, tetapi Sayyidina Umar terang-terang pada zaman dia, dia menyuruh menghimpunkan supaya dilakukan 20 rakaat. Jadi Nabi SAW pesan, hendaklah pegang sunnah aku dan sunnah khulafa' rasyidin. Jadi maknanya para ulama tafsir hadis kata sunnah khulafa' rasyidin tu juga kalau mereka buat, itulah sunnah Nabi SAW. Jadi tak perlu dah ada orang hari ni lagi nak bincang panjang lebar lagi, nak kutuk kata orang lagi, oh ni sunnah, ni tak ikut sunnah, ni 8-20. Ini orang-orang yang bawa kunah. Kita kena bagi tahu mereka jangan bawa kunah dalam masyarakat. Kita nak masyarakat kita bersatu hati. Kalau tak faham, tanya orang yang ada ilmu, cari dan kaji ilmu. Jangan sempitkan ilmu dengan pandangan anda yang seperti itu. Semua ni adalah sunnah Nabi kerana Nabi berpesan ikut sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi kita buat 20 pun ikut sunnah, 8 pun ikut sunnah, insya-Allah
Jangan buat punah pergi bergaduh satu sama lain, pergi duk kata mengata antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan, ini perkara penting dalam masyarakat.